Shalom Bapak Ibu, Saudara. Senang ya kita bisa ada hari ini, kita boleh bersama-sama. Dan saya percaya juga bersama dengan keluarga kita ya. Kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Siapkan yang terbaik ya, kita fokus kalau datang ke Tuhan. Kita tinggalkan ya beban pikiran kita, biar hati kita tertuju kepada Tuhan. Karena Allah yang terus menyertai kita, Dia rindu untuk kita siapkan yang terbaik ketika kita datang menyembah, ketika kita datang beribadah. Yuk kita mau datang dengan kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami tahu ketika kami ada, semua ini karena berkat Tuhan. Kami mau datang, kami mau tanggalkan Tuhan beban masalah hidup kami. Kami mau fokus Bapa datang kepada Tuhan. Karena Engkau sumber segala sesuatu, sumber kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami untuk kami datang kepada-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau berkuasa di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta but the-
Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kami katakan Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami katakan kasih-Mu tetap abadi bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk meninggikan Engkau. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Musim akan selalu tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan ter- tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Terima kasih Tuhan. Hatimu kepadanya selalu.
Tuhan. Mari bersyukur kepadanya, mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan Dia. Kami bersyukur Kau yang selalu menopang kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau teramat baik. Kasih setiamu kekal, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami hormat kepadamu. Kau Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Katakan Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, tiada yang sepertimu. Lewati segala musim dalam hidup ini Bapak Ibu, apa yang Kau sedang andalkan dalam hidupmu? Mungkin engkau sedang mengalami keputusasaan. Mungkin pikiranmu sudah menjauh daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan pada saat ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga, kata firman Tuhan. Tentang kehidupanmu, tentang masa depanmu, tentang keluargamu. Tapi firman Tuhan katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Bapa kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebab damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Jangan takut, jangan gusar, tetap tenang di dalam Tuhan, tetap tenang di dalam Kristus. Sebab damai sejahtera Allah, itulah yang akan memelihara engkau dan saya. Itulah yang akan memelihara engkau ketika engkau ada dimanapun. Engkau akan tetap berhasil dan tetap beruntung, sebab Kristus ada di pihakmu. Sebab Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, Dia akan tetap memelihara orang-orang yang takut akan Dia. Dan Dia akan membuat perbedaan kepada orang-orang yang tidak percaya. Dia akan tetap memberikan sayap-Nya dan perlindungan-Nya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Bolehkah kita angkat hati kita, tangan kita kepada Tuhan? Sembari kita katakan, Tuhan selalu kondisi terburuk sekalipun, selain Dia
Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu Saudara, khususnya jemaat di Palem. Saya percaya, saya berdoa semua kita dalam keadaan kasih karunia yang penuh perlindungan Tuhan. Apapun kondisi kita tahu Tuhan tetap sayang kita. Buat Bapak Ibu yang sedang alami sakit penyakit, saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Ya, kita percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apapun itu yang Tuhan izinkan, baik adanya. Puji Tuhan, ya, terima kasih untuk Pak Gun, Pak Nanda, dan teman-teman semua yang sudah beri saya kesempatan untuk sampaikan firman Tuhan. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Dan selamat buat pernikahan anak Pak Nanda. Ya, sayang sekali masa pandemi kita gak bisa ketemu dan makan. Tapi paling tidak doa saya menyertai ya, pasangan muda yang luar biasa. Oke, mari kita lihat firman Tuhan. Saya tahu dari sekretariat Ibu Susi bahwa bulan-bulan ini Bapak Ibu sedang belajar tentang kasih. Nah, hari ini saya berdoa dari kemarin dan saya tergerak sekali untuk menyampaikan aplikasi kasih dalam keluarga, dalam komunitas kecil di masa pandemik. Karena hari-hari ini karena kita banyak di rumah, saudara mengikuti mendukung peraturan pemerintah, nah lebih banyak konflik atau tambah akrab atau tambah renggang hubungan keluarga antara ayah, ibu, suami, istri, bapak, anak, dan lain-lain ya. Nah, jadi mari kita lihat bagaimana kita mengaplikasikan 1 Korintus 13 ya, khususnya di ayat 4 sampai 7 kan bunyinya gini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Saya akan memberikan beberapa poin dalam bahasa yang dapat dipraktekkan bagaimana aplikasi kasih di dalam kita membangun hubungan di keluarga, di rumah tangga. Yang pertama, Bapak Ibu mesti tahu, firman ini berikan secara khusus buat orang Kristen adalah menjaga hubungan sesama dan makin erat. Kasih agape, kasih dari Tuhan, memungkinkan kita itu bisa dekat dan akrab, bahkan tidak sedara, itu pun bisa gitu. Tapi mulailah dari teman-teman terdekat dan keluarga dekat. Kalau dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani bilang koinonia, kita wajib melakukan persekutuan yang erat, seerat apa? Seperti hubungan Kristus dengan Bapa. Nah, hari ini kita mau lihat dalam hidup kita bagaimana kita aplikasikan kasih dalam hubungan keluarga. Yang pertama, Bapak Ibu, prinsip yang pertama kita harus sadar manusia itu hidup dalam komunitas. Didesain oleh Tuhan hidup dalam komunitas. Jadi gak bisa bilang kita hidup sendiri,
gak suka sama ini, jangan pergi. Gak suka di komsel nih, jangan pergi. Gak suka dengan papa, jangan banyak ngomong. Gak suka sama mama. Lama-lama kalau kita pakai prinsip ini, kita jadi Tarzan. Tarzan pun ada komunitasnya, ya, para gorila dan monyet. Nah, jadi saya percaya semua kita butuh sahabat, butuh teman, butuh keluarga. Baik saudara atau tidak, dalam Kristus kita satu. Ingat baik-baik. Saya mau dorong saudara, kalau Bapak Ibu saudara tahu hubungan penting, persekutuan penting, maka mesti ambil waktu dibangun. Kalau belum sadar itu penting, kita akan bangun apa yang kita pandang baik. Misalnya, orang sangat fokus di bisnis pekerjaannya dari pagi sampai malam, ya sungguh-sungguh, 5-10 tahun dia pasti akan sukses di bidangnya. Karena di mana kita taruh hati, di situ ada membuahkan hasil. Maksud saya bukan kita abaikan bisnis dan pekerjaan, tapi adakah waktu yang cukup yang kita taruh untuk membangun hubungan? Dan hari-hari ini saya pribadi, saya merasa Tuhan memberi saya waktu yang sangat cukup. Karena banyak di rumah, dengan istri, dengan anak. Apakah ada konflik? Iya. Tapi semakin konflik, semakin kita dekat. Karena manusia menajamkan sesama. Konflik itu sehat, tinggal bagaimana kita kelola. Jangan sampai piring pecah, nada tinggi. Tapi diskusikan supaya ketemu. Begitu ketemu, tambah mantap. Nah, itu butuh kasih. Kalau nggak pakai kasih, nggak mungkin. Sudah konflik, bisa pecah. Jadi konflik dengan dasar kasih agape itu bagus sekali. Konflik dengan dasar mempergunakan kasih agape membuat kita tambah bagus. Jadi prinsip pertama saya mau Bapak Ibu Saudara sadar bahwa persekutuan itu penting. Hubungan itu perlu dijaga. Mari cek waktu kita. Berapa banyak dengan sengaja kita bangun hubungan. Diingatkan Roh Kudus, mesti telepon mama, ngobrol, bangun, saling ingatkan. Anak inisiatif ajak papa ngobrol, papa, mama juga inisiatif ajak anak. Mesti dengan sengaja, ya, dengan pemimpin, dengan rekan-rekan komsel yang lain. Bukan basa-basi, tetapi memang dengarkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka, kemudian saudara sampaikan, saudara jawab, ya. Bukan sekedar basa-basi. Nah, itu yang pertama, saudara, ya, tahu prioritas itu penting. Yang kedua, saudara, di dalam hubungan, dalam keluarga, dalam komunitas, salah satu yang paling penting adalah bersedia terbuka. Keterbukaan awal pemulihan. Tapi nyatanya kenapa orang nggak suka terbuka? Bahkan suami istri juga ada hal-hal yang ditutup-tutupin. Ya, karena nggak aman. Jadi kuncinya, saudara, kalau mau belajar terbuka, mesti ada rasa aman untuk dikritik, untuk dinilai. Gak apa-apa, kita dinilai misalnya banyak ngomong lah, sipit lah, ceroboh lah. Itu kan penilaian orang. Kalau memang itu benar, kita terima aja. Dan kita perbaiki. Tapi ada hal-hal yang memang bawaan lahir, nikmati aja, saudara. Kata kuncinya adalah rasa aman untuk dikritik, untuk dinilai. Gak apa-apa. Saudara mesti punya rasa aman. Keberhargaan sekali lagi, ya, ini pelajaran dasar, tidak tergantung dari penilaian orang lain, tapi karena Kristus sudah mati buat kita. Saya perhatikan banyak anak, papa, mama, ya, orang-orang, pemimpin-pemimpin rohani, bahkan gak punya rasa aman ketika dikritik. Ketika dikritik, dia bisa naik nadanya, tensinya, termasuk saya. Jadi hal ini mesti kita tanam berulang-ulang. Kasih itu sabar, ya kan? Kasih itu percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada rasa aman yang tinggi dalam kasih, tidak ada penghakiman. Kita jangan menghakimi, tapi ada saja orang yang menghakimi kita, pasti, saudara. Nah, menghadapi semua penghakiman, kita santai, nikmati saja.
bahwa siapa kita tidak tergantung penilaian orang lain, tapi Kristus. Kita, tugas kita lah hidup dengan kasih, respon benar, terus menerus memberikan teladan kepada pasangan, kepada anak, kepada orang-orang yang kita muridkan. Jangan khawatir nama kita rusak, jangan khawatir mereka salah nilai. Sehari sekali bisa salah nilai, tapi kalau terus-terus kita konsisten, kualitas kita akan muncul. Jadi Bapak Ibu dengarkan baik ya, punya respon yang benar dimulai dengan rasa aman ketika dikritik. Pak, kalau saya salah gak apa-apa dimarahin, ini saya benar. Tapi saya masih juga disalahpahami. Iya banyak. Kristus juga benar, tapi sampai dia disalib. Tapi itu seizin Tuhan. Saudara mesti punya pola pikir seperti itu. Dengan kasih Tuhan, Tuhan izinkan kadang-kadang hal-hal, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, hal-hal yang kita alami yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita punya rasa aman. Di saat-saat genting gini, ada banyak keputusan kadang-kadang yang harus kita ambil. Orang bisa mengatakan, oh itu salah tuh, mestinya di rumah, mestinya ke rumah sakit, mestinya begini. Tenang aja, doa, sepakati, dan putuskan. Jangan menyesal di kemudian hari. Enggak. Tuhan berdaulat, saudara. Ya, kalau itu sudah terjadi, sudahlah. Saudara mesti punya rasa aman bahwa Allah memegang otoritas tertinggi atas hidup kita, hidup setiap orang. Ya. Jadi saya dorong saudara meresponi dengan benar untuk kalau saudara dikritik, ya mau terbuka. Yang berikut, yang ketiga adalah, ini penting, ya, rendah hati untuk ungkapkan kebutuhan. Hari-hari ini saya mengamati dan ketemu ada banyak keluarga yang hubungannya gak bagus karena masing-masing kurang rendah hati untuk ungkapkan kebutuhan. Contoh, kalau misalnya ibu-ibu lelah ya, nyuci, gosok, gak ada asisten rumah tangga, tahu-tahu bisa, wah meledak tinggi, saya ini capek, seperti pembantu, begini, begini, begini. Wah suaminya, anaknya juga bingung, benar sih yang dia sampaikan, tapi bingung semua. Tapi kalau misalnya selesai makan atau pas senggang, bilang, papa atau koko, dede, sejak usia semakin bertambah, pinggang nih sakit loh. Ya, kerjaan makin banyak, boleh gak bantu saya mikir bagaimana frekuensi kerjaan saya dikurangin, ya. Nah, misalnya, oh kita punya budget gak, poin tertentu kita go food atau apa, bisa didiskusikan. Ya, ungkapkan keberadaan kita dengan kasih. Tapi yang paling sering saya dalam pengalaman menyelesaikan konflik, persoalannya di orang tua, senioritas. Saya kan mama, sudah umur 70. Hah? Mana ada mama yang kurang ajar, yang anak juga anak yang bohau. Wah oh, itu berat, saudara. Ya kan? Alkitab memberikan kita contoh, bukan soal tua atau muda, tapi semua kita mesti berespon benar dengan kasih. Saya tidak mengajarkan anak-anak kurang ajar, tapi banyak orang tua yang mesti belajar rendah hati. Pak, udah rendah hati apa belum cukup? Ada kasih agape. Tambah-tambahkan, bukan oleh kekuatanmu. Para orang tua mesti kasih teladan. Ya. Kalau salah, minta maaf. Kalau ada kebutuhan, ungkapkan. Jangan gengsi. Kalau udah sakit, kasih tahu. Kalau sudah lelah, kasih tahu, saudara. Ya kan? Ada apa-apa, kemukakan, jangan dengan emosi. Jangan dipendam. Saya berdoa, tanya Tuhan, Tuhan ini gimana memberikan contoh, ya, baik kepada anak-anak. Anak-anak juga gitu tuh, kadang-kadang kalau dia emosi kan, dia ketus saja, dia tinggal aja orang tuanya. Nah orang tuanya jadi marah, ya kan. Harusnya kan, didekati, komunikasikan lagi, itu butuh kerendahan hati untuk ngomong.
Saya doa, saya lihat di Alkitab Tuhan kasih hikmat Kaleb. Joshua dan Kaleb dua tokoh yang terkenal dari 12 pengintai yang Tuhan bawa tinggal mereka berdua seangkatan. Yang lain semua meninggal di padang gurun. Dan waktu masuk di tanah perjanjian, ya, saudara berperang, merebut, bagi-bagi. Kaleb itu kan sudah umur 85. Dia seangkatan sama Joshua. Tapi dengan rendah hati dia datang ungkapkan kepada Joshua. Sudah lihat apa yang dia sampaikan dalam kitab Joshua, saudara, 14 ayat 9. Ya, ini perkataan Kaleb. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Lihat, kakek tua senior, di hari ulang tahunnya, dia menghadap kepada rekan seangkatannya Joshua untuk tagih janji. Kalau saya mungkin, ya, orang Sumatera di posisi Kaleb tinggal berdua yang hidup senior, saya akan ngomong, "Woi, Bang Kaleb, gimana sih? Hah? Mentang-mentang kamu yang diangkat oleh Tuhan, kamu ini sok-sokan, ya kan? Kita kan selevel. 45 tahun aku tunggu tanah itu dibagi. Kenapa kamu diam aja? Kasihlah," dan sebagainya. Tapi Kaleb gak. Dia ceritakan peristiwanya semua. Pertanyaan saya, Joshua tahu gak? Tahu. Kenapa mesti disiarkan ulang? Tapi betapa Jenderal Kaleb ini rendah hati. Meskipun senior dan tua. Di hari ulang tahunnya dia mengadap. Dia beritahu tentang keinginannya. Ya. Terus lihat ayat 10. Ayat 11 ya. Pada waktu itu aku masih sama kuat. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pergunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Dengan kota-kota yang besar dan berkubu, mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Herbon kepadanya menjadi milik pusakanya. Lihat, dari mana saya tahu Kaleb rendah hati karena Joshua memberkati, dan Kaleb tentu saja menerima. Ujung cerita ini, Kaleb dan keluarganya, pasukannya memenangkan Herbon menjadi milik pusakanya. Sudah tahu kalau saya lihat orang yang rendah hati, saya selalu ingin mendoakan, memberkati. Tapi ketemu orang-orang yang sombong, meskipun pintar, kita pendeta juga manusia, enggan. Kecuali kalau Tuhan suruh. Jadi saudara, poin saya adalah, walaupun kita senior, pintar, dihormati, jadilah orang yang rendah hati untuk ungkapkan kebutuhan. Saya punya dua contoh dalam hal ini. Saya mau ambil contoh untuk menginspirasi saudara. Kadang-kadang dalam pertemuan penatua dan rapat, ada banyak harapan ke saya. Oh, Pak Ayong begini, begini, begini. Kalau dulu saya ambil semua, oke. Tapi kalau hari-hari belakangan, ya, berapa tahun saya belajar. Saya punya kemampuan terbatas. Ya, kalau saya ambil, nanti saya tidak melatih yang muda. Beri kesempatan kepada yang muda. Memang kualitasnya bisa berbeda, tapi kita bina mereka, kita tolong mereka. Kalau saya ambil semua, kapan lagi waktu saya ngopi? Kapan lagi waktu saya merangkul istri dan kemudian ngobrol sama dia? Ya kan?
Jadi saudara mesti ungkapkan keterbatasan saudara, permohonan saudara untuk lebih santai, ngobrol dalam kerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Itu menolong saudara. Mesti rendah hati dalam segala hal. Ungkapkan terlebih dalam keluarga. 2 minggu lalu saya punya cerita menarik. Saya pelayanan ke daerah kira-kira 3 setengah jam dari Jambi. Saya ajak Yuli, ya, Gideon dan Samuel. Misi kami adalah melatih anak saya yang kecil, Samuel, untuk nyetir di luar kota. Dia sudah oke nyetirnya, tapi jarang dilatih keluar kota, kan berbeda, jalannya sempit, ya. Akhirnya dia nyetir, sampailah kami dengan selamat. Saya bersekutu, sharing, ya. Gak banyak orang karena masa-masa ini gak bisa ibadah raya. Saya pergi ketemu sama gembala dan keluarganya, ya. Ngobrol dan doakan. Ini penting, ini sebuah hubungan. Kita nyetir 3 jam setengah, balik 3 jam setengah, pergi pagi-pagi sampai ke rumah malam-malam. Tapi juga di mobil bersekutu berempat. Nah, sampailah kami dengan selamat walaupun agak deg-degan si Samuel yang nyetir. Ya. Kemudian selesai pelayanan mau pulang, saya lihat berdebat atau lebih kepada berantem Gideon, anak pertama saya, sama Samuel. Oh, sampai Gideon ngomong, masih keluarga gak kita ini? Ada apa ini? Lalu kemudian saya dari kamar keluar habis ganti baju santai. Saya lihat chatnya Yuli, padahal kita berempat tuh. Tapi Yuli, istri saya, dalam situasi genting dia biasa chat, Pak, saya aja yang nyetir. Oh, rupanya si Sam bilang gini sama kokonya, nih pulang kamu nyetir, gantian dong. Terus kokonya marah, ya kan? Hah, gantian kau bilang masih keluarga gak? Saya tahu permasalahannya, ya, tapi mereka berkomunikasi kurang tepat. Nah, saya pertama tenangin Yuli dulu, gak apa-apa mama jangan nyetir. Seperti misi kita, kita mesti latih si Samuel yang nyetir. Saya panggil dulu Samuel, ya, di rumah gembala itu di belakang. Dan ini juga jadi contoh buat keluarga itu, ya. Keluarga kami punya urusan, tapi kan memberi contoh apa adanya. Saya panggil Sam, kenapa kamu suruh koko gantian nyetir, ya kan? Aku takut, Pak. Gak pernah nyetir luar kota malam-malam. Oh, kalau takut kamu bilang, kok aku takut, bisa gak pulangnya koko yang bantu nyetir? Atau koko bisa gak bimbing aku nyetir? Tapi kalian ya mesti sepakat loh, jangan omelin aku terus 3 jam, aku takut grogi. Kan gitu saudara, ungkapkan. Ya, beda kalau dia ungkapkan, aku takut, mohon bimbingan. Bisa gantian gak kau, aku kurang pede kalau nyetir malam. Sama dia bilang gini, gantian dong. Ya, kenapa Samuel gak ungkapkan? Dia ketawa-ketawa, iya. Karena kenapa? Karena anak kedua kadang-kadang bersaingan juga, ya, sama anak yang pertama. Gengsi juga ungkapkan, badan udah gede, takut lagi, ya kan? Jadi saya ajarin Samuel, mestinya kamu ungkapkan. Terus dianya saya panggil, ceritain. Dia bilang, oh, kalau dari tadi dia bilang dia takut, itu beda urusannya, bukan gantian. Saya akan bimbing. Ya. Tapi kenapa Dion tadi bilang sampai masih keluarga apa enggak? Kaki aku sakit, Pak. Kesleo waktu main badminton kemarin. Nah, kamu bilang enggak, Ti, tolonglah kamu yang nyetir. Kaki koko sakit, koko butuh kamu. Bilang enggak gitu? Enggak. Kamu diam aja. Alasannya, oh mungkin dia udah tahu. Dia kan udah tahu saya sakit dan sebagainya. Kadang-kadang nada bicara, sikap hati itu menentukan respon orang lain. Bapak Ibu perhatikan, di rapat, ya, di pertemuan, di pekerjaan, lagi capek. Perhatikan, saudara mesti rendah hati ketika dicecer, ditekan.
mesti ungkapkan kebutuhan saudara, keberadaan saudara, kelemahan saudara dengan baik. Rendah hati, bukan malas, tapi ceritakan kondisinya, kenapa saya begini. Ketika Gideon ceritakan, Samuel senyum-senyum, okelah aku nyetir. Dia jadi pede dan sepanjang perjalanan, walaupun kami deg-degan, saya melihat double porsi, bahkan triple Gideon memperhatikan Samuel, mengarahkan cara ambilnya, kalau ketemu lubang belahnya bagaimana. Lalu kami duduk berdua di belakang, suami istri ya, pegangan tangan, saya dapat inspirasi dari Tuhan. Langsung saya sampaikan nubuat dan doa di mobil itu. Tuhan bilang kehidupan kalian ke depan akan seperti ini, baik dalam pekerjaan dan bisnis kalian ya. Koko Dion bisa, tapi dia butuh Samuel. Koko Samuel di lapangan kuat, tapi dia butuh hikmat bimbingan dari Koko Dion. Kalau kalian berdua kerja sama, khususnya dalam pelayanan, kerajaan Allah akan luar biasa berkembang di dalam pengembangan kalian. Ya. Bisnis kalian juga bareng-bareng. Kalau misalnya Sam kuat di lapangan, Gideon kuat di strategi, ini akan bagus. Wah, sejahtera sekali saudara. Kisah ini menguatkan saya. Saya cerita, saya berharap Bapak Ibu dapat inspirasi. Kalau ada apa-apa, orang tua mesti tenang dan menyelesaikan. Nah, Yuli ini tipe ibu-ibu yang baik hati. Kalau anaknya konflik, udahlah mama aja. Ya, itu saat ini butuh orang tua atau papa. Jangan. Jangan apa-apa, mama aja. Mama tenang, nanti papa yang konseling bereskan. Banyak bapak-bapak gak mau pergi bereskan, suruh maknya bereskan. Ya maknya bereskan dengan cara maknya. Bagusnya Yuli, dia tidak akan ambil tindakan apa-apa ya tanpa persetujuan saya. Kan kita udah sepakat latih Samuel. Jadi walaupun dia mau nyetir, perkara yang kecil dia WhatsApp saya. Ibu-ibu mesti belajar ya. Apapun yang terjadi, komunikasi dengan suami. Demikian sebaliknya, suami mesti mengasihi istri. Menolong, melihat kebutuhan istri dengan peka. Jangan pikir, oh dia bisalah, itu perkara kecil. Waktu fungsi kita sebagai pria, ayah dibutuhkan, kita mesti hadir, turun. Sehingga anak-anak juga penyelesaiannya happy dan mereka belajar. Kelak kemudian hari mereka jadi papa atau anak bapak ibu, kalau wanita menjadi mama, mereka punya model di dalam berkomunikasi ya, dalam praktek kasih di keluarga. Nah itu yang saya sharingkan ya hari ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana praktek kasih di dalam keluarga. Yang terakhir, masih punya waktu kita? Ya, oke ya. Yang terakhir adalah saudara dalam praktek kasih, saudara butuh setia, bertekun, terus menerus. Kadang-kadang kita bisa lelah, bisa capek. Saudara ingat, Tuhan mencari orang yang setia. Setia itu adalah percaya, beriman kepada Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan, bukan sekedar sekali selamat tetap selamat, mengaku di mulut, percaya di hati, selesai enggak. Tapi Rasul Paulus bilang, percaya dengan setia, terus menerus, ya, bertekun di dalam iman percaya kita. Jadi, di dalam kita mempraktekkan kasih, kadang-kadang kalau lelah, Tuhan aku lelah, ya, dengan kekuatan Tuhan bukan aku, ajar aku menjadi orang setia, bertekun dalam mempraktekkan kebenaran, dan itu akan membuahkan hasil. Saudara, walaupun di rumah saja, walaupun itu-itu juga, tetap mesti setia, berulang-ulang, terus menerus, ajarkan ini kepada anak cucumu, sampaikan ini. Dan saya bicara khususnya juga kepada anak-anak muda, lewat contoh kasus anak saya tadi. Mari anak muda belajar sabar, kasih itu sabar. Sabar ungkapkan keberadaanmu kepada orang tuamu. Nanti berulang-ulang pak, itu-itu juga, dia gak ngerti apa-apa. Setia,
terus. Karena saya baru konseling, ada anak muda yang hebat dan pintar, tapi dia keluar dari rumah. Kemudian untung dia masih mau cerita sama saya. Ya. Memang saya juga dulu pernah minggat dari rumah, karena kita pintar, bisa, muda, kita kerja, ngekos, masih bisa makan. Kita bisa sukses, tapi orang tua kita tinggalkan di rumah. Apakah seperti itu keinginan yang Tuhan rancang dalam hidupmu? Apakah engkau pergi merantau, sukses, tinggalkan orang tua dan orang tuamu sedih? Seperti itu kehidupan yang Tuhan inginkan, yang engkau inginkan dalam hidupmu? Gak begitu. Orang tua juga, pergilah, aku gak butuh. Ya, memang orang tua punya banyak, asisten, pembantu, uangnya banyak misalnya. Tapi anak kita konflik sama kita, gak ada perbaikan, apakah itu yang kita butuhkan? Mari hari ini kita belajar praktek kasih. Sebelum ngomong apa-apa, sebelum bertindak lebih lanjut, renungkan. Atau sudah telanjur hari-hari ini engkau dengar firman Tuhan ini, hubunganmu lagi gak bagus dengan pasanganmu, dengan anak, dengan orang tua, perbaiki hari ini. Jangan cari kesalahan orang lain. Mulai dari engkau, perbaiki. Lakukan, ini bukan soal benar atau salah, kasih menutupi banyak dosa dan kesalahan. Kasih menutupi banyak kesalahan maksud saya. Ya, abaikan itu semua. Kasih bisa melihat orang lain itu sempurna. Saya mau dorong Bapak Ibu terus melakukan ini bertekun. Saya berdoa masa-masa pandemik ini menjadi masa yang indah untuk engkau membangun hubungan. Buktinya ketika konflik kedua anak saya, dia begitu paham dalam hal komunikasi, jadi makin akrab. Saya lihat dua minggu ini makin akrab, ya, dan mulai terus diingatkan untuk praktek ungkapkan keinginan dengan rendah hati. Belajar dari Kaleb, bapak senior yang luar biasa. Saya berdoa, kakek, nenek, ya, popo, akong, kalau engkau dengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan sedang bicara kepada engkau. Ya, engkau dihormati. Ya, engkau membangun keluarga dari nol. Ya, engkau sudah tua. Tapi kalau Tuhan bicara dengan kasih untuk engkau perbaiki hubungan dengan anakmu, menantu dan cucu, lakukanlah. Jangan tunggu besok. Sekarang waktunya. Tuhan memberikan engkau kekuatan, hikmat dari kasih agape-Nya, memampukan engkau mengaplikasikan kasih di dalam hubungan keluarga. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, aku berdoa buat semua orang yang dengar firman hari ini. Engkau memberkati dimanapun kami berada, kami berdoa mampukan kami mempraktekkan firman Tuhan ini, menghidupi kasih agape, kasih dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, pulihkan hubungan kami. Hubungan keluarga, ada konflik-konflik yang tidak terselesaikan dalam gereja, sesama pekerja, dalam nama Yesus. Ada persekutuan yang erat, ada hubungan yang manis. Kami terima satu dengan yang lain, bukan karena orang itu baik, tapi karena perintah Tuhan, kami harus praktek kasih. Tuhan memberkati setiap kami, berkati jemaat di Palem, para pemimpin dan penatuanya. Tuhan, jadikan gereja jemaat di Palem ini berkat dan jangkau banyak orang lewat mereka praktek kasih di komunitas. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Shalom. Wow, luar biasa firman hari ini yang kita dengar. Dan saya percaya firman ini terus membangun hidup kita. Membawa kita untuk tetap semangat di dalam kondisi apapun. Mungkin kita kondisinya hari ini tidak baik. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami situasi yang gak nyaman, gak baik. Tapi ingat, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh membangun iman kita. Kita pegang janji Tuhan.
kita lakukan. Dan saya percaya hari ini kita akan jadi orang-orang yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita kedangkan kedua belah tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penerang abadi di dalam hidupmu. Di dalam segala apapun yang kau gumuli hari ini. Di dalam segala apapun yang menjadi kesulitan, hambatan, tantangan. Justru Tuhan berkata, Tuhan selalu ada beserta hidupmu. Ketika ada Tuhan beserta di dalam hidupmu, engkau akan melihat campur tangan Tuhan. Dan segala jalan yang engkau lalui, meskipun sulit dan ujungnya, engkau pasti mengalami kemenangan. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus membawa hidupmu mencapai kemaksimalan keserupaan dengan Kristus sendiri. Dalam nama Yesus, kita yang percaya, kita katakan amin.